Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Segab di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini pemirsa, saya bersama putra daripada Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Al-Habib Hasan bin Munzir bin Fuad Al-Musawa. Ahlan wa sahlan Habib. Hayakumullah Habib. Kaib khair? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Antum sudah bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Dari mana tadi? Tadi dari Condet ya. Condet ya? Condet. Gak ada acara hari ini? Belum. Nanti malam insya Allah, malam Jumat. Oh nanti malam Jumat ya. Di mana? Cidodol ya? Cidodol. Di Cidodol. Oh mau acara juga nih, acara akbar ya? Acara akbarnya nanti tanggal 21 Khalid Syekh Abu Bakar sama tanggal 22 di Istiqlal. Oh di Istiqlal tanggal 22? Iya malam. Malam 22 Agustus? Iya. Oh ada Habib Umar bin Hafid? Enggak, Habib Umar gak bisa datang. Oh yang datang siapa? Ada Habib Ali Jufri, ada Habib Musa Al-Kazim, ada juga Syed Salim anaknya Habib Umar, juga Habib Hamid anaknya Habib Umar juga. Masya Allah. Terus kegiatan antum sekarang di Indonesia apa di Hadramaut sih? Kegiatan sih Habib kebanyakannya di Hadramaut, kalau di Indonesia sini kebanyakan ya hadir maulid, MR kadang-kadang gitu. Oh setiap tahun antum ke Indonesia tapi? Enggak pasti, tergantung. Kadang-kadang kalau diizinin kita balik sama diizinin sama Habib Umar ya. Kita balik kadang-kadang juga enggak balik. Oh, tapi antum masih sekarang statusnya masih pelajar. Masih pelajar. Oh, lagi audah aja bagaimana? Iya, audah. Oh, lagi audah libur apa gimana? Mm-mm. Oh, udah berapa tahun di sana? Di dari awal ke sana 8 tahun. 8 tahun ya? Mm. Luar biasa. Apa cita-citanya menurusin walidukum bagaimana? Wallahi, cita-cita Beb. Pengen ngeridoin guru Beb, apa aja gak apa-apa. Apa aja gak apa-apa. Apa yang Habib Umar suruh buat antum? Belum disuruh. Masih suruh belajar? Masih disuruh belajar sampai saat ini. Hatta ahukum? Iya masih suruh belajar. Siapa ahukum? Muhammad. Hatta beliau juga masih disuruh belajar. Antum lahir di mana sih? Ana lahir di Jakarta Beb sendiri. Jakarta sendiri? Yang lain di Cipanas. Oh antum di Jakarta. Ajib. Itu sempat antum itu ikut majelis-majelis Rasulullah sama walidukum di umur berapa tuh? Biar pemirsa pada tahu. Ana ingat tuh mulai umur 6 tahun lah. 6 tahun ya? Di Cidodol, waktu itu masih di rumah acaranya. Oh masih di rumah, sampai umur? Sampai umur 10 atau 11. 10 atau 11 tahun. 11. 11 tahun ya. Sedikit Bib, mau tanya, waktu... wafatnya beliau ya almarhum Habib Munzir, masya Allah. Anu juga sama Aki datang waktu itu takziah. Antum tahu itu gimana tuh pertama kali tahu? Pertama itu Beb, itu kan hari itu ada acara Beb, ada acara perempuan jadi streaming Abi dari kamar nanti direkam terus videonya dikeluarin di ruangan lain yang ada di rumah, ruang tamunya ruang di rumah. Nanti para perempuan-perempuan ini ngeliatin lewat streaming. Streaming. Mm-mm. Nah tapi pas hari itu tahu-tahu Abi nggak keluar dari kamar, nggak ada interaksi lagi. Umi masuk ke kamar, nemu udah nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Itu antum sendiri udah tanget apa belum? Udah ngeh apa belum? Karena udah ada prasangka ya dari awal kayak ngerasa gitulah. Soalnya Abinya juga udah kan ngomong begitu itu sebenarnya. Oh ngomong sempat ada sempat ada wasiat apa gimana? Sempat ada wasiat kalau nggak salah paginya sebelum meninggal. Apa wasiat? Muhammad suruh kita atau enggak bukan kali itu yang jelas pernah wasiat bahwa kita ini anak nggak ngewarisin ke kalian dunia atau apa nggak ngewarisin apa-apa. Bahkan Abi begitu meninggal waktu itu sempat ada utangnya malah. Oh, terus gitu. Waktu itu harta kayak yang satu-satunya paling besar kan dia punya mobil Abi tuh. Itu dihadiahin buat Habib Umar. Rumah waktu itu ngontrak semua. Maksudnya gak ada harta sama sekali lah yang ditinggalin. Kata Abi, ana ninggalin ke orang umat Sayyidina Muhammad. Antum harus kelola ini umat. Allahu a'lam maksudnya apa cuman itu doang yang dikatakan. Terus kan sekarang taklim, belajar di Hadramaut, ikutin maksudnya ikutin jejak untuk punya walidukum, rencananya untuk terjun dakwah kapan? Apa sudah mulai? Nunggu disuruh sih, nunggu terjun 100% ya, nunggu disuruh.
disuruh oleh Habib Umar bin. Gitu waktu itu sebelum sini izin boleh enggak dakwah-dakwah misal ke kota, ke tempat-tempat, ke masjid-masjid. Kata Umar enggak apa-apa. Jadi ya kadang-kadang kalau lagi di Indonesia sini Muhammad tenggara kadang-kadang kita keluar dakwah mana gitu. Oh, untuk meneruskan majelis Rasulullah belum berarti ya? Belum. Masih ada dewan-dewan dulu masih, atau masih ada kakak antum punya Walid ya siapa Habib? Amin Abil. Iya Amin Abil ya. Masya Allah juga beliau luar biasa meneruskan. Nah terus perjalanan antum di Hadramut sana sampai saat ini omongan apa yang Walidukum kasih? Nah, masih antum masih ingat tuh. Ada omongan-omongan seperti apa? Maksudnya ada nasihat-nasihat apa yang gak pernah akan lupa sama antum? Nah waktu itu Bip, pernah masih kecil kita agak bandel pokoknya. Ya jamaah kalau gak bandel bukan jamaah. Enggak waktu itu Abiana agak keras Bip. Tarbiannya emang agak keras sedikit lah. Kata Abi waktu itu kita kan sering nakal tuh bandel. Terus disuruh ngafal juz amma. Juz amma. Kan Haymar mau datang. Sebelum Haymar datang dicek sama Walidi. Anak punya hafalan. Anak hafalan gak kuat lah. Maksudnya banyak mandeknya. Terus kata Abi ente orang. Jangan ente orang pikir bahwa anak takut nyembelih kalian. Kalau ente orang ngecewain Haymar. Gitu ya? Begitu, itu anak masih kecil dibilang kayak gitu dengan serius gitu loh. Maksudnya pada saat itu maksudnya udahlah di dunia ini yang jelas yang satu-satunya orang yang harus anak ikutin dan anak turutin 100% ya Habib Umar itu. Jadi harus nyenangin hati Habib Umar ya. Begitu menurut yang antum bisa ambil bahwa Walidukum tuh sama Habib Umar betul-betul ta'aluknya jam. Masya Allah, sehingga anak-anaknya juga jangan sampai mengecewakan Habib Umar. Ada gak cerita khusus antara Habib Umar dengan Habib Muzir yang antum tahu? Banyak. Boleh dibuka sedikit di sini. Boleh juga sedikit. Yang orang belum tahu tuh. Yang orang belum tahu. Waktu itu Abi tuh hampir setiap masalahnya ngadu. Babe. Setiap masalah pasti ngadu. Kalau masalah yang Abi gak bisa jawab atau masalah yang terus menimpa, Abi pasti ngadu ke Habib Umar. Kadang-kadang lewat telepon biasanya ngomongnya. Kadang-kadang sering telepon Habib malam-malam dari Indonesia. Dari masalah kita, masalah umat juga. Ya seperti itu. Ya setelah ta'aluk beliau yang kencang secara batin, zahir juga ada gitu. Jadi, Belajar belum tahu nih kapan mau nerusin majelis Rasulullah. Karena mungkin mereka pada menunggu nih putra mahkotanya dari majelis Rasulullah akan meneruskan. Ya mudah-mudahan terus. Amin. Walaupun sekarang terus masih berjalan ya. Dimana-mana. Ada di Jawa Barat juga ya. Di Bures ya. Bures Barun. Terus ada di sini di pusat. Alhamdulillah. Beb, banyak yang memimpin. Beb, tadi Ana udah naikin ke mana? Ke Instagram. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Boleh dijawab ya? Boleh. Biasa ini pertanyaan-pertanyaan yang memang khusus anak naikin ini semua juga pada nanya nih benar apa kagak datang apa kagak. Anak tanya berkali-kali juga sama anak murid. Anak bilang benar datang. Insyaallah alhamdulillah kita akan tanya banyak banyak pertanyaan yang menurut antum mau jawab kalau enggak ya. Nah di sini dari Muhammad Rizal, tolong tanyakan Bib, benar nggak Habib Munzir kalau baca selawat sampai 5.000 kali? Antum tahu nggak itu? Per hari berarti ya? Saya nggak tahu sih, gak tapi tahu. Mungkin nyampe sih. Nyampe, bahkan mungkin lebih. Mungkin seribu, lebih soalnya itu tangan nggak? Seribu aja itu nggak lama. Nggak lama, maksudnya itu tangan ya nggak tahu kan kita gitu, salatnya. Iya, tapi benar. Tangannya subhanallah gak pernah lepas tasbih di mobil, di mana juga itu tangan pasti megang tasbih. Yang pastinya ta'aluk sama salawat itu luar biasa, Habib Munzir ya. Iya. Assalamualaikum, Bib. Mohon doanya biar saya dapat, apa ini? Dapat dana untuk akikahan anak pertama saya. Amin. Bib, info berangkat ke Tarim Hadramut. Insya Allah kita berangkat tanggal 30 Agustus ini. Balik lagi udah ke Hadramut. Kalau ada orang mau belajar ke Hadramut, melalui siapa biasanya?
Sekarang sih banyak, Beb. Banyak ya? Banyak, kan di sana udah banyak sekarang pondok-pondoknya. Ada Ma'had Yusro, ada Ma'had Al-Fatah, ada... Sanulum. Kalau Darul Mustafa harus melalui? Habib Soleh. Habib Soleh. Darul Mustafa Solo di sana. Oh iya, di Solo ya. Mm-hmm. Beb, amalan yang biasa dilakukan oleh Habibana Munzir, Beb Muhammad Al-Mustafa, yang antum tahu. Ya, yang mana waktu itu azkar kulahsoh itu setiap pagi pasti baca ya? Wirdul Latif. Karena kan yang biasa sama ana emang dasar sholat subuh doang gitu, yang biasa duduk bareng. Wirdul Latif terus selawatan kalau gak salah. Yang ada tuh yang pasti 2000 kali itu sehari. Tahlil juga seperti itu, tasbih seperti itu juga. 2000. Takbir juga. Dari Teguh Iman 82, kalau nggak salah Al-Fagir pernah salaman sama beliau di Masjid Al-Munawar. Ada berarti banyak orang-orang yang datang. Tapi itu kalau ke Jakarta pasti ke situ ya, ngajar. Pasti. Malam Selasa itu ya. Masih ingat? Oke. Bagaimana harusnya anak muda dalam menjalani kehidupan agar dunia dan akhiratnya seimbang? Nah ini pertanyaan yang umum nih buat anak-anak muda, Beb. Kita kan masih muda. Gimana, Beb? Perjalanan anak muda biar gimana? Biar seimbang akhirat sama dunianya, biar seimbang. Atau mungkin bisa lebih bagus akhiratnya bisa lebih banyak. Oke. Okay. Jadi yang pertama sebagai anak muda kita tuh semua gak harus jadi dai atau orang-orang yang dakwah selalu. Kita bisa jadi apa aja. Yang jelas kita mengidolakan dan mengikuti Sayyidina Muhammad gitu. Ketika kita mengidolakan Sayyidina Muhammad, kita bisa melakukan sunnah-sunnahnya, misal dalam berbisnis, dalam misal kita mau masuk ke bidang kedokteran, kita bisa masuk ke bidang kedokteran dengan niat nyembuhin orang-orang. Dulu sahabat ada juga yang dokter gitu loh, yang pinter dalam bidang kesehatan. Itu semua bisa dengan kita ngikutin sirah Sayyidina Muhammad, cerita Sayyidina Muhammad dan sunnah-sunnahnya. Dan kita pasang di diri kita bahwa kita ingin mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya ke situ ya. Mm-mm. Siapapun kita harus diidolakan kepada Rasulullah. Betul sekali. Pelajarkah kita, pekerjakah kita, berbisniskah kita, dokterkah kita, siapapun kita harus mengaca menjadikan idolanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Beb. Afwan, Beb, ceritain tentang akhlak Habib Munzir yang terbekas di hati anaknya. Terima kasih. Dari Saiful Hidayat, akhlak tentunya Wali Dukum. Pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Banyak sih. Banyak. Yang untuk melihat. Kalau yang umum sudah jelas ya beliau. Kalau ketemu orang tuh pasti orang selamat balik. Itu luar biasa. Yang antum tahu apa? Habis itu dulu orangnya Masya Allah dia. Dia agak temperamen ya orangnya kalau sama keluarga. Soalnya dia biasanya. Udah di luar itu udah nyimpen semua hamnya umat ini dan dakwah. Jadi beliau kalau ke rumah biasanya udah tertekan. Tapi dalam satu segi beliau tuh mengasih cara beliau mencintai anaknya dengan cara yang berbeda gitu. Misal beliau habis marah nanti kita dikasih duit. Oh gitu. Atau gak dikasih gulali, sering kayak gitu. Jadi benar-benar tegas kepada anaknya. Tegas, cuman dalam satu segi juga ada segi lembutnya. Baik, lembutnya. Tegas untuk supaya benar anaknya. Iya, biar lurus. Oke, Masya Allah. Itu yang gak bisa dilupain ya sama anak daripada Habib Munzir. Ya, kalau ana dulu pernah sekali waktu beliau datang ke Nur Mustafa, kan sering berapa kali di awal-awal datang ke Nur Mustafa. Itu luar biasa lah ke beliau nih. Jadi sama siapa aja ahlan wa sahlan. Kita maafi semuanya ahlan wa sahlan. Suatu saat anak pernah datang ke Al-Munawar. Waktu itu anak datang biasa pakai kayak gini biasa. Beliau lihat dari jauh disuruh anak muridnya. Ada Abdullah panggil. Luar biasa anaknya. Beb, cara supaya hubungan ta'aluk santri dan guru itu selalu dekat. Seperti Al-Habib Munzir Al-Musawa bagaimana? Ada gak antum dapat masukan atau dapat nasihat dari antum punya abah? Begini loh cara anak murid sama guru tuh takzimnya seperti ini, ada gak? Jadi gini ya,
Kalau menurut Ana, jadi setiap murid itu harus mengidolakan gurunya lebih dari semua guru. Enggak kecuali, maksudnya enggak merendahin yang lain. Tapi gurunya di mata dia itu paling besar. Ada kalau enggak salah di dalam kitab tasawuf, enggak sah tuh murid dalam bermurid jika dia memandang sosok selain Rasulullah ya, guru di pada zamannya yang lebih agung daripada guru yang dia belajar dari guru tersebut. Berarti kalau udah dia bilang ini murabbi ana, berarti yang lain tapi yang murabbi ini harus, iya, harus yang paling tinggi. Dulu sampai Sayyidul Walid itu dia bilang, pernah bilang sama kita, ana di pandangan ana yang pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga Habib Umar, guru ana yang nyampain ana ke Rasulullah dan Allah. Seperti itu. Soalnya guru kita ini yang bakal nyambung tali kita, Beb, ke Rasulullah dan juga ke Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar. Terus bagaimana pendapat antum dengan anak murid yang tidak seperti itu? Ya, itu namanya dia enggak bermurid dengan serius. Jadi ya wallahu a'lam itu gimana ceritanya, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Oke. Jadi harus benar-benar ada ta'aluk dalam hati dan harus memandang ta'zim kepada guru itu. Betul ya. Sekali. Apalagi guru kita zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Beb, kenangan Habib Munzir sampai sekarang apa buat antum yang tidak terlupakan? Kenangan seperti? Ya, kenangan maksudnya contohnya antum nih diajak kemana sama abah antum, atau antum pernah, ya tadi mungkin ada hadiah dan lain sebagainya. Kenangan waktu itu kita disering diajak kadang-kadang ke Anyer. Oh, sering ke Anyer. Laut, lihat laut. Laut, gitu. Jalan-jalan ke laut. Gitu, jadi sama anaknya juga bawa gitu. Iya, dibawa jalan. Rehat, bawa jalan. Insya Allah, Habib Munzir ya. Terus, Beb, kalau misalnya kita sholat, tapi kemauan kita berdiri itu sholatnya dilanjut atau dibatalin? Ini akhir zaman begini, pertanyaan-pertanyaan yang nggak panjang tapi boleh dijawab deh. Bagaimana tuh? Makanya kalau mau sholat kan harusnya wudhu dulu, rapi dulu. Ini kenapa kok bisa berdiri? Itu gimana, Beb? Enggak, kalau menurut Ana itu kemaluan bisa seperti itu kan dia terkadang otomatis. Otomatis. Ya. Maksudnya kita nggak niat, kita nggak berpikir kemana, itu gitu sendiri. Iya, gitu. Terus bagaimana itu untuk menyelesaikannya? Ya, kita usaha konsen dalam sholat gitu. Kita harus tahu diri bahwa kita sekarang sedang sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh mikir ke situ, walaupun dia kayak gitu. Kita jangan di konsen ke hal tersebut gitu. Jadi jangan dibatalin juga. Jangan dibatalin. Bahkan enggak boleh kalau ngebatalin sholat. Oke, siap. Cakep. Terima kasih banyak, Beb. Ya, tapi kadang-kadang pertanyaan begitu nih, pertanyaan anak muda sekarang, apalagi kalau anak muda sekarang nih, zaman sekarang, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beb, assalamualaikum dari Macafel. Apa sih amalan atau zikir yang biasa diijazahkan selalu untuk kedua putra mahkota Hayawan Munzir? Ada gak antum dapat ijazah langsung dari wali dukum? Ada. Ijazah. Apa tuh, Beb? Biar di-share di sini, biar jamaah juga tahu. Tapi rasa gak boleh di-share. Oh, gak boleh di-share. Jadi mau apa? Jadi minta maaf jamaah. Itu yang penting ada ijazah tapi tidak boleh di-share. Oke, gak apa-apa, Beb. Tapi ada ya? Berarti ada. Ada yang khusus ya? Assalamualaikum, Beb. Parfum kesukaan Habib Munzir. Apa ya, Beb? Nah, itu suka Zahro kalau gak salah tuh, yang hijau orangnya. Zahro. Luar biasa nih. Banyak nih yang kita ini nih. Beb, bagaimana caranya biar selamat dunia akhirat di zaman penuh dosa ini? Selamat dunia akhirat menurut Habib Hasan bin Munzir bin Fuad al-Musawa. Ada tuh hadisnya apa namanya? Di akhir zaman cari kayu. Gimana hadisnya yang suruh megang batang kayu, Beb? Kita soalnya di zaman ini zamannya paling parah, Beb, fitnahnya, fitnah dari segimanapun lagi paling serem lah. Serem. Jadi kita pada zaman ini harus berpegang ketat sama apa, Beb? Sunnatullah, wa'itratu Rasulullah. Iya. Li'annahuma lan yaftariqa hatta yarida 'alayya al-haut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artiin, Beb, ini orang-orang pintar-pintar nih. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berada di zaman yang paling genting ini, yang paling parah, kalian berpegang keras kepada Al-Qur'an, Sunnatullah, dan juga keturunanku, Aitrati,
Karena mereka berdua itu gak bakal pisah sampai bertemu kepadaku danau Al-Kautsar. Di Kautsar tidak akan berpisah. Enggak bakal para berpisah. Cucu Rasulullah pasti ketemu Rasulullah. Mm-hmm, betul. Oke, berarti mereka-mereka yang perlu dan pengen bertemu dengan Rasulullah harus mewasilahnya dengan cucu-cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah dengan Al-Qur'an. Jadi gitu, Beb. Jazakallahu khair, Beb. Ini ilmunya luar biasa nih. Assalamualaikum, Beb. Mau bertanya apakah akikah di umur tua itu enggak apa-apa? Soalnya dulu masih enggak punya duit, sekarang punya duit mau akikah. Boleh enggak akikah? Buat diri sendiri gitu. Iya, buat diri sendiri. Boleh, Beb. Alasannya cuman kalau dihitung-hitung itu secara hijriah ya harus hari ganjil kalau enggak salah. Harus ganjil. Hmm, atau enggak hari ketujuh. Akikah hari ketujuh bukan sih? Ketujuh. Jadi itu hari ketujuh dikali dua, Beb. Tujuh nih, misal dari awal lahir, nanti tujuh hari setelah kelahirannya, nanti setelahnya 14, setelah 14, 21, iya, dan begitu terus. Ini di hari yang tujuh itu ya? Nah, dikaliin dari tujuhnya setiap kali. Dari Kardavi 291, apakah benar Habib Munzir tidak mau tidur sebelum melihat lapak kaki Habib Umar? Waktu mungkin mondok kah bagaimana nih, enggak paham nih. Wallahualam. Mungkin belum tahu ya, belum ya. Apa rahasia kesuksesan Habib Munzir sampai mendirikan Majelis Rasulullah Habib? Dari Muhammad Fajri 27. Ada enggak? Ada lah pasti. Itu Habib kecintaan beliau kepada guru beliau dan juga ketulusan beliau dalam beramal kepada Allah dan dalam berdakwah. Jadi beliau berdakwah itu kayak benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa, maksudnya sampai bisa ninggalin keluarganya tanpa warisan gitu loh, subhanallah. 100% itu uang yang beliau dapatkan semua buat dakwah, dikeluarin lagi, dikelola dan seperti itu terus. Ajib. Assalamualaikum, Beb. Mau nanya apa ganjaran dukun berkedok agama? Oh, ini yang lagi viral, Beb. Dukun-dukun tuh. Dukun berkedok agama. Dukun. Maksudnya? Ada dukun sekarang nih ngobat-ngobatin orang, tapi dia pakai ayat-ayat Quran apa gimana? Iya, beda, Beb. Beda, Beb. Beda. Nah, itu ada. Harus dijelasin. Beda antara dukun dengan... Jadi, kalau dukun, kalau dalam bahasa Indonesia ya, setawana dulu, dukun itu yang meminta pertolongan kepada jin atau setan. Betul. Yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada sebagian lagi yang ngobatin pakai ayat. Itu emang ada benar, Beb. Karena pernah waktu itu diobatin pakai ayat begitu di anak punya kepala di gini se itu berdarah, Beb, anak kepala. Dia sambil baca tuh ayat-ayat, baca, keluar darah banyak. Maksudnya enggak sulap, enggak magic gitu loh. Beneran ini ada ngerasa sendiri. Habis gitu juga lemas anak punya badan. Habis kayak gitu. Dan habis itu sembuh, subhanallah ya. Gak tahu ini sistemnya apa, cuman katanya pembersihan, begitu, pembersihan darah kotor. Tapi sistemnya ada, Beb. Emang pakai ayat-ayat Quran itu ya Allah fi syifa'un linnas. Ada ayatnya. Jadi dibaca-bacakan juga ada yang ayat-ayat seperti itu yang diijazahin sama ulama-ulama kita. Misal buat bacain air atau apa segala macam, ada juga itu ijazah-ijazah. Berarti kita melihat siapa ya yang mengobatinya. Tapi emang sebagian ada yang mempermainkan hal tersebut gitu loh. Jadi dijadiin trik apa segala macam lah. Nah, itu sama lagi rame begitu, Beb. Gitu. Tapi jadi bikinnya jadi merusak nama merusak baik. Nama baik orang-orang yang memang benar-benar dapat apa namanya? Dapat kayak tugas minnah itu. Dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengobatin orang lewat baca Quran. Dan memang Al-Qur'an itu adalah syifaan linnas. Baca Quran kita diajarin dibacain Fatihah, kita minum, insya Allah sehat. Lihatnya. Ada nggak, Beb, pesan terakhir dari Habib Munzir untuk anaknya? Ada nggak ya, Beb? Ya itu dia tadi. Yang tadi apa? Belajar ke Hadramaut dan insya Allah dititipin. Nggak belajar ke Hadramaut, Beb, ngikutin perintah Al-Habib. Oh, ikut perintah Habib Umar bin Hafid dan ditinggalkan umat, tidak ninggalin apa-apa, abah ninggalin umat. Nah, berarti tunggu waktunya kapan nanti dipimpin oleh Habib Hasan atau Habib Muhammad. Habib, gimana cara untuk selalu ikhlas untuk menerima suatu hal yang menyakitkan hati kita? Biar ikhlas hati. Gimana ya? Hati sakit nih disakitin orang. Terima. Caranya gimana? Hati disakitin orang, gimana cara nerimanya? Apa rasain aja? Apa ada doanya?
Ada doanya kalau sakit hati atau merasa terpuruk gitu. Kita bisa baca doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, itu mujarab banget. Wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu amri. Juga kalau misal kita punya lidah sering ngebet gitu, kalimat-kalimatnya susah keluar, kita baca itu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Juga kita baca alam nasyrah laka sadrak, sambil naro tangan di hati begini di bagian kanan dada bawah. Alam nasrah kesadaran ajib itu insyaallah hilanglah. Itu dari Silva Octaviani, itu dari Silva ya, itu jawaban daripada guru kita Habib Hasan. Ya Allah Habib guru. Sebelum ketari mondok di mana Habib? Sebelum apa tarbiyah wali dukum di pernah mondok waktu itu di tempatnya Ustaz Yusuf Mansur, tapi waktu itu karena nggak pernah mondok kan, dasar kebiasaan di rumah, jadi begitu mondok di sana 2 hari langsung minta pulang. Oh sempat di tempat Ustaz 2 hari. Ajib, ekspres ya Beb. Emang begitu. Jadi kaget belum pernah mondok. Mondok kaget. Enggak, waktu itu juga sempat ada masalah sama guru-guru yang di sana. Biasa kan dulu anak bandel. Iya. Jamaah Beb, kalau nggak bandel bukan jamaah. Terus aneh minta keluar, nggak dikeluarin sih. Sama aneh waktu ke pertama sebelum ke Dalwan ke Nagib bin Syaibah Bakar. Cuman 2 bulan balik, nggak betah juga sama. Apa momen terindah bersama Habib Umar bin Hafidz yang antum? Gimana? Momentum apa atau momen apa yang terindah bersama? Pernah waktu itu Beb, karena ngimpi Al Habib namparan Habib. Ditampar. Karena ngimpi, karena bangun udah sumpek nih, udah hati kurem lah pokoknya, udah gak bisa ini, hati selalu sumpek pokoknya. Dan ketika anak berusaha ngomong sama Habib tuh gak ada taufiknya, gak bisa gitu. Subhanallah, di mobil nih anak mau ngomong di depan mobil, tahu-tahu supirnya jalan gimana lah, sampai 3 kali. Nah yang ketiga ini terakhir kali di rumahnya Habib Umar, anak udah duduk di depannya Habib Umar, jadi orang-orang kayak ngantri gitu ganti-gantian yang ngomong. Anak duduk depannya, lagi di yang di sampingnya lagi ngomong. Abis dia giliran anak. Abis gitu ada sahib anak ngomong ke anak, orang baik tuh, dia bilang anak punya keluarga ada yang meninggal. Anak ngomong sebelum ente ya. Dia bilang iya gak apa-apa. Dia ngomong sama Habib, dia maju. Abis selesai dia ngomong, Habibnya langsung berdiri. Anak hati anak hancur Beb. Udah Beb, anak disitu bener-bener udahlah terpuruk banget disitu. Anak keluar, rapi dia tuh keluar, set ke pojok waktu itu umur kalau gak salah 15-an. Nangis, nangis di pojokan gitu. Hai Umar keluarnya bukan lewat pintu yang anak keluar di situ. Hai Umar keluar lewat pintu lain. Kebetulan Hai Umar masih mau masuk ke rumahnya. Dari ruang tamu ke rumahnya ngelewatin jalan yang itu. Yang anak lagi nangis. Temen anak datang yang tadi minta nyelak. San itu kenapa San? Dia gak enak nih sama anak. Dia lagi kayak gitu. Tau-tau Hai datang. San, kenapa kata Hai Umar? Teman anda takut sih kenapa dia takut Habib ngira kalau dia yang nangisin anak ya, gitu. Habis gitu Umar nanya ke anak kenapa Habib, anak bilang anak ngimpi antum nampar anak. Terus kata Habib, oh habis gitu Habib meluk anak Habib, anak dipeluk. Itu benar-benar berkesan banget, maksudnya anak pada saat itu kan anak kecil apa sih ya Allah. Kalau aneh sih di tempatnya apa, lalu minggir loh, cengeng. Terus dipeluk, abis itu kata Umar itu inayah kita, pandangan kita kepada ente. Jika ente belok-belok, kita ingetin. Abis itu udah, alhamdulillah tenang lah. Alhamdulillah. Itulah yang paling berkesan waktu itu. Padahal udah 3 hari itu ya, maksudnya mau nanya susah. Tiga kali. Mau nanya susah, kayak sempat kayak di wah benar-benar marah kayak diusir nih gitu, sama kayak udah gak diterima lagi. Tapi emang begitu anak murid seharusnya begitu, ketika memang ada apa namanya ada taluk antara anak murid dengan guru. Itu gelisah. Kalau nggak ada ininya gelisah dia. Sama kayak antum, masya Allah, alhamdulillah Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Habib Umar. Alhamdulillah kemarin waktu keterim ke makan bareng dengan Habib Umar. Masya Allah, hari Jumat. Enggak, bareng pas waktu itu kita emang sengaja minta di apa namanya? Oh, khusus. Oh, ya mau minta khusus, ngobrol, juga dapat ijazah juga. Ajib. Itulah. Beb, kenapa adab lebih penting daripada ilmu? Atau sama-sama penting? Yang seharusnya didulukan yang mana ya? Didulukan adab, Beb. Karena ilmu bisa didapetin dari mana aja, Beb. Sedangkan adab kita gak bisa ngedapetin kecuali dari guru-guru
yang berikatan dengan guru-guru setelahnya sampai Rasulullah. Dan juga dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa laqad ursiltu li utammima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku dikirim untuk li utammima gimana Indonesia? Bu istu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Artinya sungguhnya aku dikirim untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak diawalin ya. Iya, adab. Baru ilmu. Iya, betul sekali. Ya, jadikan akhlakmu itu bagaikan apa? Tepung. Oh, ilmumu garam. Jadi akhlak itu penting sekali. Tapi ilmu juga penting. Iya. Cuman akhlak dan adab jauh lebih penting daripada ilmu. Karena kalau orang berilmu tapi gak berakhlak ya... Buat apa? Buat apa gunanya. Oke, sip. Pesan terakhir udah tadi. Pesan terakhir Habib Munzir sudah. Assalamualaikum, maafkan Habib sebelumnya gimana? Cara mendapatkan manisnya sholawat. Atau maaf, manisnya sholat. Sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dapat halawatul iman atau apa tuh? Manisnya sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mendapatinya, Habib? Sebenarnya itu apa ya, kebanyakan orang terburu-buru ya, untuk mendapati hal tersebut, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menggugurkan kewajiban doang. Iya, orang-orang nih buru-buru. Ada satu ulama atau masyayikh yang berkata, dia bilang apa? Allahumma shalli Muhammad, ana berijtihad, ana qiyamul lail selama 20 tahun dan gak merasa kelezatannya. Nah, setelah itu Anang merasakan kelezatannya selama 20 tahun sampai hari ini. Jadi dia berusaha melawan hawa nafsunya untuk sholat qiyamul lail atau sholat malam selama 20 tahun dan gak merasakan kelezatannya. Setelah 20 tahun tersebut dia merasakan kelezatannya 20 tahun. Kembali. Jadi nggak ada, nggak kesusu pengen dapat rasa itu, iya, tidak mau merasakan prosesnya. Iya, betul sekali. Rasakan dulu prosesnya. Dan juga kita nggak boleh ibadah untuk merasakan kelezatan tersebut. Kita ibadah untuk menjalankan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala dan menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu pandangan yang menurut Anda paling benar sih. Ini ada pertanyaan anak muda banget nih pertanyaannya. Apa itu? Tips kalau lagi jatuh cinta sama cewek, Bib, biar nggak dosa, gimana? Udah enak, udah banget deh. Kawinin katanya. Kalau menurut Anda, Bib, langsung bawa serius. Bawa serius. Kalau perempuannya tertarik atau bisa diambil, langsung samperin ke keluarganya, lamar, dan setelah itu langsung dikawinin secepat mungkin. Kalau nyambung, kalau nggak nyambung ya jangan dulu deh. Jangan dulu, jangan bermain api ya. Mm-mm. Nanti kebakar. Kalau emang mau dinikahin, asal buru-buru. Iya. Yeah. Cakep banget nih, Habib. Masya Allah, Habib. Bagaimana agar iman tidak turun naik dan bisa istiqomah terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Iman itu selalu turun naik, emang gitu, Habib. Maksudnya kadang-kadang kita berpikir untuk berdosa, terkadang-kadang kita ingin menjadi orang soleh. Jadi iman itu emang dasar dia sifatnya bergelombang lah. Kecuali untuk para-para waliullah yang udah derajatnya dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya kita untuk menghilangkan ini, begitu iman kita turun, kita bisa nahan diri kita dari maksiat atau berdosa. Begitu kita caranya dengan selalu berkhusyuk kepada Allah, iman kepada Allah, al-iman al-ihsan antabudullah kana katarah. Kita menyembah Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jadi kita selalu berpikir dan menekankan di otak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala 24 jam tuh mengawasin kita. Di waktu kita sendiri, di waktu kita beramai-ramai, kapan pun Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kepada kita, hamba-hambanya. Jadi itu ihsan ya, kita beribadah kepada Allah sebagaimana seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, tahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Jadi kita takut
Kayak diliatin CCTV gitu. Iya. Sama manusia aja kita CCTV takut. Orang mau maling gak jadi ada di CCTV. Apalagi ini Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Beb, ini ada juga pertanyaan. Sosok almarhum Habib Unzir bagi Syed Hasan bagaimana? Sosok Abi itu bagi Ana, menurut Ana dia sosok lebih guru daripada seorang ayah. Lebih ke guru berarti ya? Iya, soalnya Ana mengambil banyak dari karakter Abi dan ngikutin banyak dari kelakuan-kelakuan Abi gitu loh. Kayak benar-benar Ana waktu itu begitu masih kecil banyak banget kelakuan Abi yang Ana usaha ikutin. Misal kadang-kadang ya Hanu pakai imamah gitu, Ana kecil jalan pakai tongkat apa segala macam. Kayak benar-benar ngikutin gitu dan bahagia ketika kita ngikutin Abi. Jadi pandangannya benar-benar pandangan guru ya, tim. Lebih ke situ ya. Ada lagi terakhir, Beb. Ini pertanyaan juga anak muda nih, Beb. Boleh gak mencintai dalam diam? Mencintai, Beb. Mencintai jadi, dalam diam. Banyak orang yang ngira bahwa cinta itu ketika kita cinta orang, kita harus dapetin orang tersebut. Ya. Enggak, Beb. Kita kalau cinta kepada orang, kita gak harus ngedapetin orang tersebut. Selama orang tersebut misal mendapatkan orang yang lebih baik daripada kita. Atau mendapatkan yang lebih serak ke dia daripada kita. Kita harusnya bahagia, Beb. Bahagia. Soalnya kita cinta sama dia. Bukan untuk ngedapetin dia. Kita cinta karena sama dia. Karena purely itu hati cinta sama orang tersebut. Dan gak juga harus kita kawin sama orang. Kita cinta ini sama ini perempuan. Gak wajib, Beb. Bisa kita nikah sama orang tersebut dan hati kita cinta sama orang lain, tapi kita hidupnya sama yang ini. Bisa begitu ya? Bisa, Beb. Karena cinta itu apa ya, gak dibuat-buat. Datang sendiri. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh berarti mencintai dan... Boleh banget. Oke. Lanjut, Beb. Nasihat yang selalu diberikan Habib Unzir kepada anaknya agar taat kepada orang tua. Karena banyak sekarang anak yang gak taat sama orang tua. Waktu itu pernah kita kalau nggak salah nggak nurut sama Umi, disuruh tidur terus kita nggak tidur gitu. Sampai waktu itu dimarahin. Dibilang, inti orang harus nurut sama Umi, inti orang kalau nggak nurut, Ana pukul nanti kalian. Kita akhirnya takut, ya Abi ngomong gitu doang, kita sampai nangis-nangis itu anak-anak dulu. Masya Allah, wibawa banget. Antoni berapa saudara sih? Tiga, Beb. Tiga saudara? Satu perempuan, kakak Ana. Terus Muhammad, kakak Ana juga, Ana yang paling kecil. Mantap. Ada yang lebih gede, Muhammad. Cuman udah meninggal, Muhammad Fuad. Ya Allah, terima kasih banyak, Beb. Banyak banget ini, pertanyaan-pertanyaan yang gak kejawab. Masya Allah, terakhir dan ya, pertanyaan terakhir dari Farid V. Afwan, Beb, cara mencintai zuriat Rasulullah SAW. Terima kasih. Itu, Beb. Caranya gimana, Beb? Cara mencintai zuriat Rasulullah SAW. Zuriat ini habaib ya? Iya, habaib. Iya, yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Fatimah. Betul, atau Sayyidina Ali. Caranya gimana mencintai? Itu caranya yang pertama ada hadisnya, Beb. Ahibbullaha lima yaghdhuku bihi min ni'ami. Uhibbuni lihubbillah wa uhibbu ahla baiti lihubbi. Yang artinya adalah cintailah Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengasihi kalian nikmat-nikmatnya. Nikmat ijaz, nikmat kehidupan, nikmatul Islam, itu semua nikmat-nikmat yang besar. Dan juga wahibbuni dan kalian cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kalian mencintaiku gimana? Wa uhibbu ahla baiti, dan cintai cucu-cucuku atau keturunanku lihubbi, dengan cinta kalian kepada aku. Jadi cinta Rasulullah SAW bertopang kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta Ahlul Bait bertopang kepada cinta Rasulullah SAW. Jadi gak sah tuh bagi orang mukmin yang tidak mencintai zuriat Nabi. Mungkin ada zuriat Nabi yang kurang lurus jalannya misal. Jadi gimana kita hadapinnya? Kita tetap mencintai mereka sebagai zuriat Nabi. Harus. Mereka keturunan Rasulullah, mereka membawa darah dari enjit mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun keluar jalur. Iya, tapi kita nggak harus ngikutin dia. Jika dia ngelakuin kesalahan apa segala macam, kita jangan ikutin, kita jauhin dia misal. Tapi kita harus tetap mencintai mereka sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai diri mereka atau individu mereka tersebut. Enggak, karena mereka membawa darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Mudah-mudahan
kita semua dikumpulin bersama orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Jadi terakhir Beb, ini ada tanya acara hall tadi di mana? Di Cidodol. Di Cidodol. Mm-hmm. Terus jam berapa di Cidodol? Pagi kalau nggak salah jam 8. Jam 8. Mm-hmm. Itu Majlis Rasulullah bukan? Majlis Rasulullah. Yang di Istiqlal? Yang di Istiqlal Majlis Rasulullah mulai dari habis Isya langsung. Mulai habis Isya membaca Yasin dan Tahlil. Habis itu mulai maulidnya sekitar jam 8 atau jam 8 setengah. Hari tanggal berapa tuh? Tanggal 22 malam. 22 malam? Mm-mm, berarti kalau sama malam Senin ya? Malam Senin, 22 Agustus. Besok ya? Belum lama, bentar besok ya? Iya besok. Ajib, boleh di nanti cepat ditayangin nih. Sama ini tadi Anda dapat baju koko nih dari Habib. Ya. Allah jazakallah khair ini, Beb. Promosi. Ini apa namanya? Ini namanya Sameh Collection. Sameh Collection. Ada Instagramnya, boleh nanti di tag. Iya. Bin apa nih? Bay Hasan dan Muhammad. Hasan Muhammad ya. Bisa dapat di mana? Bisa dapat di Shopee, Tokopedia, toko-toko online ada insyaallah. Di Instagramnya apa? Sameh Collection. Sameh Collection. Sameh. Kenapa Sameh ini? Sameh, kita waktu itu lagi nyari-nyari nama yang bagus kan buat koko. Sameh gak? Habis gitu kita nyari nama banyak gitu, kita cari udah ada semua brandnya. Kita begitu dapat kepikiran Sameh. Habis itu kita pikirin bentuknya ini logonya yang kayak gini. Oh gitu. Itu kita kan kita yang buat tuh Anas sama Muhammad. Kamu dua ya? Bagus. Akhirnya udah kita putusin namain Sameh. Juga waktu itu pengennya begitu. Pemulaannya digabung sama lagu Mahir Zain ada tuh Sameh. Yang gitu. Oh iya. Antarob ya bla 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 gitu lah. Itu malah kundah banget ya. Masya Allah. Ini kalau pembeli berapa? 150 kalau salah. 150 ribu. Mm-hmm. Mudah-mudahan laris nanti ya. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat buat anak-anak. Amin. Insyaallah. Amin. Siapa yang nggak tahu antum atau walidukum, jadi ini bisa lebih kemana-mana. Insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu. Amin. Bila itu berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.